Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah program ekspedisi masjid Yayasan Permata Jingga kita sampai di Masjid Taqwa Sumber Pucung. Alhamdulillah kami sempat melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Rahmat Allah melimpah kepada seseorang yang berkesempatan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Alhamdulillah kami bisa sholat asar berjamaah, beliau sebagai imamnya Kak Pak Kusbianto. Dan subhanallah kami diceritani bagaimana Masjid Taqwa Sumber Pucung yang dibangun pada tahun 82 ini sekarang sudah bisa mangku, ada SD Muhammadiyah 2 ini ya. Alhamdulillah. Dan bagaimana ada beberapa program yang pernah terjadi di masjid ini seperti PMT, kemudian ada radio yang untuk saat ini masih belum bisa diaktifkan lagi. Tapi betapapun, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala suatu saat program-program kebaikan yang pernah muncul di sini insyaallah lebih berdaya di hari-hari ke depan. Jumeneng fokus untuk ngurus masjid belum ada. Dulu pernah ada. BMT dulu ada. BMT sekarang ini 100 juta kalau tidak salah, waktu itu diresmikan langsung oleh Pak Amin Rais. Terus insya Allah satu tahun setelah itu saya dulu kesini, katanya tingkat pengembaliannya rendah banget. Ekspedisi masjid keliling masjid seluruh Jawa. Ini masjid pertama yang kami singgahi. Nanti akan dimuat dan diceritakan program unggulan masjid itu nopo.